kita apa namanya hanya ini aja sih apa namanya petunjuk-petunjuk. Oh, petunjuk sama gitu. Sosialisasi apa namanya ya? Kayak sosialisasi untuk mengingatkan supaya tetap jaga jarak itu yang kita lagi ingin tambahkan. Nah, kemudian juga paling hanya tinggal penataan sih. Apanya di ruangan gitu untuk penataan jaga jaraknya kita akan lebih geser lagi. Pak Dadan, mungkin dari guru sendiri Pak Dadan, ada kesulitan nggak sih Pak Dadan selama kegiatan belajar mengajari kelas gitu Pak Dadan? Kalau selama kendala ini, selama ini kan kendala yang kita hadapi itu masalah koneksi sih. Oh, koneksi. Koneksi anak-anak itu kan terutama kita SMK ya, kalau SMK itu kan lebih banyak yang tidak mampu. Jadi kita itu hampir 60% lebih lah penerima KJP. Jadi memang kendalanya di situ. Di koneksi apa ya? Belum punya, belum beli kuota gitu kan. Oh gitu. Habisan, tapi kita selalu cari solusi. Solusinya apa Pak? Ya tadi Bapak Ibu guru atau kadang saya. Saya minta ada nomor telepon, nomornya gitu. Oh gitu. Materinya gitu yang dikirim ya Pak ya? Juga nggak banyak sih biasanya. Oh nggak banyak ya, tapi ada cuman nggak banyak gitu ya? Iya, kami juga Bapak Ibu guru kadang suka begitu, ada nih anak nggak masuk karena nggak punya kuota, suruh kirim nomornya ke saya gitu. Tapi begitu-begitu ada lagi, Pak udah ditangani sama ibu ini gitu. Jadi Pak kan udah ada solusi lah gitu.